Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami Pak Tarmin dari SLB Negeri 1 Bantul, yang kebetulan saya mengajar di bidang pertanian untuk anak-anak tuna grahita. Di dalam masa pandemi ini kita harus berkreatif untuk menciptakan bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kegiatan itu tentunya bermacam-macam. Jadi apa yang harus kita laksanakan di rumah bisa kita bertanam atau bercocok tanam, kemudian kita juga bisa berternak, kemudian juga kita bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih produktif dan sebagainya. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah video bagaimana kita mengusahakan ya pekarangan kita yang sempit menjadi produktif. Hari ini Bapak akan menyampaikan video tentang ya menanam sayur di lingkungan rumah kita, kemudian juga kita menanam umbi-umbi di sekeliling rumah kita, dan juga kita akan menanam kangkung sembari kita memelihara lele. Mari kita saksikan video kali ini. Nah, yang pertama bagi penggemar tanaman ya, tentunya lahan yang sempit tidak menjadi kendala untuk kita bisa mengembangkan pertanian ataupun tanaman kita. Sebagai contoh, ini yang kita saksikan di sini ya, kami mencoba bertanam secara vertikultur, yaitu dengan ya menambah luas tanam itu vertikal. Kita lihat kiringan di sini bersap-sap, yang mana kita bisa menggunakan pralon ataupun ya talang air. Nih ada sap 4, 1, 2, 3, 4, dan kita bisa panen secara berurutan. Nah, ini baru saja kita panen dan yang ini sudah siap panen. Ya, di samping sayuran kita juga bisa mengembangkan tanaman hias yang juga kita susun ya makera ataupun kita jendel-jendelkan di dinding-dinding. Juga bisa kita gantung-gantungkan di atas, juga bisa kita pasang di tembok-tembok seperti ini. Kita juga bisa menanam pakai polybag sehingga meskipun tempatnya itu di lantai, kita bisa mengembangkan tanaman ini. Nah, dan tentunya dari taman-taman tadi membuat di samping kita produktif, juga bisa untuk hiasan, bisa untuk rekreasi, ya, bisa untuk ya apa saja yang bisa menyenangkan hati kita. Baik, kita juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk budidaya lele sambil kita menanam sayuran. Biasanya kalau Bapak Ibu itu menyaksikan itu pakai aqua atau botol aqua, namun kita memanfaatkan pakai gabus. Nah, gabus seperti ini ya. Nah, gabus ini. Keuntungannya pakai gabus adalah bisa kita atur ataupun dari ketinggian air itu bisa menyesuaikan. Jadi, keuntungan model ini adalah mengurangi bau busuk yang ada di kolam. Ya, karena apa? Karena bau busuk ini sudah terserap oleh akar-akar dari sayuran ini. Di samping kita menanam sayuran, kita juga bisa menanam umbi-umbian seperti ketela rambat, namun tidak membutuhkan pekarangan ataupun lahan yang besar. Ini kita cukup memakai nanti bagur. Campuran tanah dan pupuk kita masukkan dalam bagur, kemudian kita mulai menanam dengan melubang di beberapa dari yang atas, mungkin 3 batang.
ini contoh yang sudah berumur kira-kira 2 bulan dan sebelumnya sudah bisa dipanen ya, 2-3 bulan. Nanti akan kita panen salah satu bager yang akan kita derek sama-sama. Bulan mungkin ya belum begitu besar ya, namun ya sudah lumayan. Baru kecil-kecil. Lumayan. Nah ini kira-kira satu bager ya, ada beberapa ya, meskipun ada yang cuma berbuah 3-2, tapi karena satu bager beberapa batang maka ya ada sekitar ya hampir 2 kilonan ya. Ya demikian tadi beberapa kegiatan yang membuat kita lebih produktif dan juga kita bisa mengisi waktu-waktu luang di masa pandemi dengan sebaik-baiknya. Dan video ini juga kami kirimkan pada anak-anak didik, siswa, di mana kami berharap anak-anak bisa melakukan di rumahnya sehingga bisa yang menghasilkan dan juga menjadi kesibukannya tiap hari. Demikian, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.